yang tadi yang jelasin itu ya. Yang jelasin itu bilang setelah kita keliling tur pabrik, kemudian ada acara makan bersama. Makan bersama. Di sini, kembali di sini. Mungkin seperti yang ini kali yang ada kari ala Jepang tapi versi Jepang ya. Kemudian dia bilang di dalam ini ingredientsnya itu tidak ada dari hewan atau apapun, tetapi ada alergi. Apakah di sini ada orang yang alergi tepung atau telur? Katanya gitu. Saya bilang nggak ada, kalau gitu tidak apa-apa. Aman ya. Tetapi nanti ada campuran supaya rasanya lebih enak, ada campuran yang seperti bubuk kari. Oh. Nah, tapi itu tidak perlu dimakan katanya karena itu ada mengandung babi. Oh jangan. Jadi hanya kita dikasih yang mungkin karena ngeliat kita pakai jilbab gini ya, ada kerudung. Subhanallah tuh Jepang ya. Perhatian. Iya luar biasa. Penghargaan ya Mbak ya. Kabar buat ini teman-teman di MUI. Kabarnya.